jembatan lama nih. Keren banget ya, ini jembatan lama nih. Jembatan kereta lama. Rasanya berjualan ke sini nih. Kampung-kampung begini nih enak nih. Bagus tuh. Boleh beli les, mas? Les sama kopi Toraja ada, mas? Biasa. Oh, kapal api biasa ya. Oh, sama minum nih. Oke guys, sekarang sudah sampai di Bandung, kita lagi mau cari makan, makanan Sunda yang legendaris. Sama teman-teman di sini lagi nyari, nunggu bongkar dulu ya. Jika wow. Namanya juga wow. Rumah makan Sunda kan itu, Pak? Nah, iya. Oh. Saung-saung gitu. Enggak saung sih rumah makannya. Oh, masih mau baru nih. Tomrong. Makan Cikawau. Cikawau. Oke okay guys, kita sudah sampai di rumah makan Cikawau. Ini belakang kita Cikawau. Dan ini legendaris banget di Bandung. Gak tau kalian udah pernah kemari apa belum? Karena gue juga dapatnya dari review di internet. Mudah-mudahan enak karena gue lagi mau makan makanan Sunda. Ini adalah late lunch. Late lunch ya, iya. Nyampenya udah jam 3 lebih guys. Teman-teman udah di dalam. Yuk, kita ke dalam. Cikawau. Tuh. Jalan Cikawau nomor 7. Kalau bebas. Di meja. Hidang. Ya, di hidang. Jadi ini ada tempe. Tempe goreng. Ini sambal satu-satu ya? Ya, satu-satu. Sambal. Ini ada kepuk ya? Campur-campur itu ada dalam. Oh, campur. Ada apel, ada paru ya? Nah. Paru. Ini paru nih? Paru-paru. Mesin aja sih. Mesin aja ya. Atau dirasain dulu, cobain dulu. Nah ini genjer. Sayang jengkolnya habis. Sawi. Mas, ini pepes apa mas? Sawi. Ini sawi. Pepes tahu sama usus. Pepes tahu. Kalau ini apa aja nih mas? Ini apa? Jantung pal, Pak. Ini? Pal. Empal ya. Kalau yang ini? Limpa. Ini limpa. Ada jantung juga ya? Jantung nggak? Nggak ada. Limpa sama empal ya? Limpa, lidah sama bapak. Lidah sama bapak. Ini sambalnya beda nih, Mas? Sambal itu yang pedas. Oh ya, itu nggak pedas? Ya, ini nggak pedas. Oh. Manis itu. Ini sambalnya sambal pedas nih. Sambal sadis. Ini soun ya? Soun. Bihun apa soun? Soun ini, jadi mengkilat. Dan ini adalah jamur. Oh, mantap. Ini kobokan. Sama ada tahu. Tinggal kita tinggal tunggu petek ini sama perkedel jagung ya. Ada pepes juga. Ini bener pedes banget, dia ada ini kayaknya kayak jeruk atau apa ini? Apa gandaria nih? Hah? Jeruk nipis tuh. Aduh. Ini pedes nih, guys. Ini kecium udah sampai kemarin nih keciumnya. Ini Iman pesen ampas kecap. Ya, ampas kecap. Ampas kecap. Ampas kecap. Rasanya kayak gimana? Ya gue juga belum tahu. Gue lihat ada mesti cobain. Nah, ini dia nih, petai digoreng. Oke guys, kembali lagi bersama gue Andri. Kali ini gue ditemani sama teman-teman karena kita memang lagi ada acara, ada training, tapi belum makan siang. Jadi kita makan siang dulu dan kita makan siangnya adalah di rumah makan apa? Cikawau. Cikawau. Di jalan Cikawau. Cikawau. Oke. Ini Apri sama Iman di sini nih. Tuh. Ini si, yang pernah ke liputan di Vietnam. Kita waktu backpacker Vietnam. Jangan lupa untuk berdoa.
ini katanya mirip mirip apa? Tauco itu, ampas kecap. Ampas kecap, tauco. Kita coba ya. Bentuknya seperti ini. Bener enggak pedes ya? Pedes. Pedes ya? Apa coba ini, Man. Biasa aja. Ini udah belum? Yang ini? Iya, udah. Udah apa? Udah ada dua. Dan ini sambalnya sambal yang enggak pedes. Jadi kita makan sama empal. Ini empal, guys. Sebakuan jagung sama lalapan. Mungkin coba ini dulu. Ini lebih manis. Tapi ini pedes juga sih. Pedes tuh. Lumayan. Ya ini manis, manis-manis pedes. Rasanya manis, pedes. Ciri khas makanan Sunda nih. Kita makan pakai tangannya. Kita cobain sambal yang pakai jeruk. Pedes. Pedes. Benar, ini sambalnya itu lebih pedes banget. Lebih pedes dari yang tadi, yang pertama. Dan ini ada rasa-rasa jeruk, ada asam-asam, ada kecut-kecut, dan ada wangi. Ini sambalnya enak banget. Oh, kalau dicampur begini, wangi banget jadi nasinya. Wah, gua makan jeruknya. Jeruknya pahit. Karena makan kulit jeruk. Wah, sambalnya. Udah belum apa aja, udah pedes. Kita cobain ampas. Ya, tauco ya. Ketungan ampasnya. Hah? Iya. Manis ya? Ini ada petai. Ini rasanya manis-manis, jadi jangan dilihat dari bentuknya. Kita bisa minta kasih? Doyan. Jadi makan apa aja? Lidah, petai, tauco. Itulah. Wis. Itu tuh. Ini sambalnya pedes loh. Biasa aja sih. Wih, hebat memang. Biasanya tapi udah mulai keringetan. Tambah nasi. Ini aprik. Ini empal juga. Sama sambal. Udah, itu enak tuh. Ini nasi nih. Mantep nih. Udah mulai keringetan. Keringetan dari tadi. Udah, jalannya susah. Gak ada alat sih. Lidah ya? Lidah. Lidah tidak bertolak. Enak banget karena dia tuh sambalnya manis-manis pedes. Dan wangi bener. Yang gua kangenin sama makanan Sunda tuh kayak begini. Dulu pernah makan kayak begini nih. Mantap banget. Sampai kali ini sampainya Pri, sobat Pri, enak banget itu. Sama tambah sambal. Malah makan lagi. Gue lupa ada tahu. Tahunya gede banget. Nggak nambah nasi, Kik? Nggak. Lauknya dihabisin ya. Kalau lu makan di sini pasti sampai keselok-selok. Paling tempenya mantap loh. Kita tuang. Jualan.
Sambal yang satu bener manis. Paling udah gak kerasa. Sotenya garing banget. Sotenya beberapa kok. Oke okay guys, terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe. Kali ini kita ngeliput makanan legendaris, kuliner legendaris yang ada di Bandung. Ini dari tahun 50-an guys, sudah 3 generasi dan tahun 70-an baru pindah ke tempat ini. Ini makannya enak banget, ciamik. Dan sambelnya itu pedes banget. Dan ini memang disediakan di tengah, jadi kalian bisa pilih yang kalian mau. Ada ikan juga, ada empal, dan ada pete, ada jengkol-jengkolnya habis guys. Terima kasih, jangan lupa untuk follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu kembali, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciami. Mantap. Minum dulu.